Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Andes Dermawan, membuka rapat kerja daerah Dewan Kerajinan Nasional Daerah se-Aceh tahun 2017 di Kompleks Meligo Gubernur Aceh, Senin 11 Desember 2017. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan, Sekda menjelaskan upaya memakmurkan perajin sebagaimana visi Dekranasda Aceh mengandung makna yang luas, karena di dalamnya terkandung perjuangan untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan harkat dan kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, dan pelestarian budaya bangsa. Upaya itu, kata Dermawan, patut didukung semua pihak sebagai bagian dari perjuangan membangun daerah, sehingga Dekranasda Aceh mampu merumuskan program-program yang berkualitas, yang memberi daya ungkit bagi pengembangan kerajinan masyarakat Aceh. Gubernur juga mengingatkan bahwa pemerintah Aceh sedang mengupayakan kebangkitan ekonomi masyarakat di berbagai sektor melalui berbagai program andalan, seperti pendekatan dengan akses modal, pelatihan bagi para perajin, promosi hasil produksi rakyat, dan lain sebagainya. Untuk memperlancar aktivitas ekonomi itu, lanjut Gubernur, berbagai infrastruktur terus ditingkatkan. Pembangunan ruas jalan tembus di kawasan-kawasan pedalaman segera dituntaskan, sehingga akses ke sentra-sentra produksi berjalan lancar. Seusai pembukaan Rakerda, istri Gubernur Aceh dan istri Wakil Gubernur Aceh, serta sejumlah pengurus Dekranasda Aceh, meninjau produk unggulan yang dipamerkan pada setiap stan kabupaten. Ya, gitu.